warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lauren Jenar Barber. Kali ini Lauren Jenar Barber akan memotong siapa ya? Ini soalnya rambutnya sudah putih, guys. Lihat-lihat mirip kayak artis siapa ya ini ya? Kalau Lauren nggak lihat ini kayak si siapa? The of Legend itu loh. Siapa? Ahmad Albar kali ya. Mirip guys, lihat guys, bang, lihat ada kamera lantai. Oh iya, itu. Oke, saksikan konten Lauren kali ini sampai selesai ya dengan Pak atau Mbak Ahmad Albar. Langsung ikuti sampai selesai, go. Dokumentasian ini pelanggan lama, guys. Coba tanya berapa tahun udah potong di tempat Lauren? 10 tahun lumayan. Masih rumah di selatan. Iya, mulai di tempat Lauren yang paling lama ya, di Bikimbo ya. Iya. Kalau di pinggir jalan raya belum sana ya? Oh, sudah. Nah, itu gini gitu ya? Oh, ini kan sebelah jalan raya. Iya. Oh, di sana ya? Berarti di pinggir jalan raya sana juga ya? Berarti udah lama, bos. Tapi kalau ibu 10 tahun, kalau ibu saya masih ada ya, berarti sekitar 13 tahun. Sekitar itu. Tak perlu sih, 11 tahun ibu kan. Sekitar 13 tahun guys, potong di tempatnya Lauren. Lama banget. Kerjanya di mana, bos? Rumah sakit. Dokter ya? Iya. Dokter cinta apa dokter suntik? Dokter cukur. Dokter cukur. Dokter cukur. Lauren yang dokter cukur itu maksudnya. Nama si pelanggan ini, wah. Dokter ini bukan suntik, dokter sapu-sapu, cleaning service, untuk salam. Bisa ada guys, yang punya cleaning service padahal mobilnya di rumah parkir ada 10. Ya 10 mainan. Jos mobilnya top, nggak tahunya mobil-mobilan. Banyak guys mobilnya di rumah guys. Kesininya itu pak pakai sepeda. Pakai sepeda apa ya? Tadi ya sepeda beat. Tapi di rumah yang dipakai Alphard, Pajero, panas jempol-jempol. Panas jempol-jempol. Aduh, Alphard Biro Rondo Alphard ya. Ini stylenya Lauren Cafe style yang kayak anak muda gitu guys. Biar nggak kelihatan tua, biarpun sudah rambut sudah memutih, nggak apa-apa yang belum menikah biar kalah. Ini mungkin mau menikah lagi. Jelasan lo kok coba api lo yang menunggu api konten lo yang dia mana ngarep itu Jinsel dia dulu. Jinsel itu sekarang berasa di Dio Sineo Desoneo Bang Malang kok Prambon juga Bang Malang kok Suanya kecamatan perempatan iya. Malang itu mengarah ke Intala. Nah, apa dong kalau mau ke biar ada fokus aja nanti arah kiri jalan nanti tahu ada konter itu di jalan itu tepatnya. Kawan lama itu jendim. Kondo punya cuma jantan malam waktu wono waktu kacang lalu kalau ngopo gitu ya. Dokter semua ya teman-temannya ya. Dokter apa kira-kira? Dokter ada siapa? Dokter Sandra. Dokter Sandra waktu. Kerjanya di rumah sakit guys, biasa bedah tulang. Bedah tulang. Tulangnya cleaning service.
pelanggan Loren itu ada yang kemarin Loren bikin video juga pengusaha catering, pengusaha muda, ada yang udah jadi apa ya polisi, tentara, ini dokter ya, pecah tulang ayam. Dia makan ayam di warung. Simak terus guys, tak korek ini ya namanya ceritanya, tak korek ceritanya gimana dokter pecah tulang ini guys, tulang ayam. Suami kaya gini selalu berjanda-janda sama Loren. Sekali bedah tulang sampai berapa kali Pak Dokter? Gimana? Nah, kalau satu ton itu 2.000 ayam ya kali kan 1 kilo. 2.000 kilo potong ayam. Itu ini biasa apa ya, orangnya selalu merendahkan diri. Saya suka Loren juga ya, walaupun dokter gelarnya tapi dia enggak meninggi, selalu memotong cewek ya nanti. Potong cewek enggak bisa itu tadi aku. Wow, orang tuh dia ini. Yang di belakang itu guys, itu kan kelihatan yang pakai topi itu kan ya, itu asistennya. Dia yang biasa ngambilin alatnya untuk bedah tulangnya, bisa gaji palsu mungkin. Gimana mas, siapa yang di belakang itu mas, namanya siapa mas? Saya Timbul, saudara Timbul. Iya Timbul asistennya ya biasa. Iya, biasa disuruh Pak itu makan minum siapa siapa. Yang nyiapkan makanannya. Kalau nggak disiapkan marah nggak? Ya jelas marah. Marah. Nggak digaji. Iya. Jangan mau kalau nggak digaji, minta aja gaji yang banyak. Jangan mau kalau nggak digaji. Orangnya sabar, tapi sabar orangnya. Oh gitu ya. Iya. Kalau sabar nanti alpaknya bawa pulang. Oh. Katanya lah, boleh bautnya saja. Disuruh bawa pulang bautnya. Belajar pulang baut biar bisa apa itu tadi katanya pulang punya rondo. Saya lagi punya rondo kayak gini ya, canda-canda Loren sama pelanggan. Ini Pak Dokter yang di belakang itu asistennya mantri. Jadi dokter sampai Loren tadi lupa mengasihkan, lupa memperkenalkan. Dulu nama aslinya siapa tuh mas, masa mas Timbul gitu? Timbul aku Setiawan. Timbul aku Setiawan. Timbul itu muncul, iya. Agus itu Abdi, iya. Setia itu Setia. Jangan dijelaskan dulu bro. Kawan itu kawan, Abdi sekali Setia kawan. Waktu jenisnya iya, tapi jangan diterjemahkan itu lah. Iya. Diterjemahkan pakai bahasa Sanskerta saja. Pak Dokter, kalau ada tulang yang remuk itu kita cara mengumpulkannya kembali itu gimana? Ya, cara membelinya kembali itu gimana Pak Dokter? Kumpulkan kalau nggak salah itu 1 kilo 3.000. Dan sebenarnya 3.000 buat apa? Campurannya ayam. Tulangnya itu buat campuran ayam. Tanyanya Loren serius, jawabnya pakai campuran atau oblosan pentol. Ya, soalnya dokternya ini kan lulusan dari menu. Udah berapa tahun Pak Dokter jadi punya profesi di dokter itu, kalau boleh tahu? 1, 2, 3, 4 sampai berapa tahun? Jadi dokter potong ayam 2 tahun. Jadi dokter ngepel 2 tahun. Terus terakhir dari jadi dokter nyapu. Dokter nyapu ya. Yang tadi dokter ngepel, sekarang dokter nyapu.
gimana Mas Dibun? Kesan-kesannya itu menjadi asistennya Pak Dokter itu gimana? Cukup mengesankan ya? Iya. Tapi makanya aneh. Yang aneh siapa ya Mas Dibun? Iya bos, bos saya ini. Oh bosnya aneh ya? Orangnya agak aneh gitu. Iya. Anehnya kayak gimana? Sering berubah? Kayak-kayak gak makannya seperti manusia gitu. Makanan kayak kapan? Bubur tapi yang digiling biasanya buburnya hari ini kedengarnya digiling kan ya dia nggak digiling gitu ya. Digiling pakai mulut iya gitu makanya anehnya itu dokternya nggak punya gigi. Dokternya ini nggak bawa kunci begitu bawa obat sama tas. Oh gitu ya iya kayak balik itu bagian anehnya tanya pada bos kan jadi kan dokter kalau buka sepeda motor iya benar dokternya sepeda motor benar bapak lari sepeda motor nanti kalau ada yang masuk dalam rumah sakit itu naik apa bos naik sepeda motor itu ya nggak benar nggak benar bisa dijogit bawa pulang nanti iya dokter sama asisten sama asistennya sama-sama begitu ya siapa di bantu saya juga emas loh bilang bur bilang gitu di contoh seperti manusia gitu orang-orang itu kalau ngasih sarung itu 20 apa iya habis jadi dokter kamar mandi itu 20 terlepas itu kan tanggal kosong ya 20 banyak cuma gini pernah sakit enggak Mas Dibun? Pernah sakit ya? Enggak lebih dong yang terjadi nganterin sampai yang aja dong agak lebih enggak lebih dong saya dong mantrinya enggak pingin sakit ya sih tapi dibedah sama dokternya sendiri iya ucapin dengan dedelan dedelan yang ada kayak gini pelanggan lo ya dokter plus asistennya sama-sama kocak dokter anu dong beda dokter yang tadi dong dikasih style yang sedikit berbeda dari sebelumnya dok dikasih anu aja akhirnya sepul dok wow coba 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 aku apa sih nanti belum dah bener-bener dok kamu adalah raja dokternya ini guys ini kan sekarang mungkin jam 12 lewat berapa gitu ya nanti jam 2 mau ada jadwal kerja lagi udah kerasa udah agak apa ya agak kesiangan katanya kelamaan mas jangan lama-lama syutingnya kayak gitu tadi udah bisik-bisik dia jangan lama-lama iya bagus ini jam 2 ada jadwal untuk kita pulang belum manasin mobil kan pakai minyak yang manasin mobil kan aneh ya sopir pribadinya ya dok ya bukan ada lagi lagi oh ada lagi mobilnya antri di rumah untuk ngantar misi bos untuk mobil lah keren kasih yang spesial coba lihat kesana tuh kan bagus dok sate dok udah beda dok dengan tadi dok tadi pada kasih di buku aja dok kasih buku malah iya kan buku cinta enggak buku aja kalau buku butuh iya oke guys itulah bercanda-canda kami sama Pak Dokter sama asisten yang tadi belakang Mas Timbul sesuai keinginan. Soalnya Pak Dokter ini tadi minta style yang seperti tidak biasanya, agak dirubah dikit. Biasanya nggak begini guys. Gitu. Ini udah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten orang kali ini. Semoga jasa baik Anda sudah hadir di kontennya Loren mudah-mudahan terbayar mahal dan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Pada akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Pak asisten dadah dulu. Dadah. Oke, Pak Dokter dadah dulu. Ya, dadah juga sama Loren. Oke, good luck semua.